guys, selamat siang buat teman-teman semua yang ada di sana. Terima kasih karena sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang di channel Mujiono Vlog. Udah lama banget aku nggak bikin konten-konten atau buat video untuk di-upload di YouTube. Dan aku mulai berpikir, kayaknya udah mulai banyak banget teman-teman yang aku tinggalin dan aku nggak pernah lagi hadir di medsos. Ya, kayaknya kurang lagi lah. Ya, dari situ aku mulai berpikir, kalau kayak gini terus aku mulai menjauh nih dari teman-teman. Nah, karena itu aku mulai berpikir, kayaknya aku pengen lagi deh buat deket sama teman-teman dengan aktif di media sosial ya, seperti YouTube, Facebook, WhatsApp. Buat teman-teman semuanya, mungkin kita bakalan buat video untuk kedepannya, yaitu untuk aktif di YouTube. Dan teman-teman, bantu like, comment, subscribe. Dan posisi aku sekarang lagi ada di Sungai Batanghari, yaitu di Sungai Puar ya, daerah Mersam sini lah teman-teman. Keren banget nih sungainya, karena di desa aku nggak ada sungai kayak gini. Jadi aku setiap pagi biasanya aku nongkrong di pinggir sungai, terus sambil gerak-gerakin badan, olahraga gitulah ya, biar sehat, biar kuat ya, biar kuat. Siap. Dan aku juga penasaran, sebenarnya di dalam sungai ini ikannya apa-apa aja. Insya Allah untuk video kedepannya kita bakal buat video tentang mengukur dalamnya Sungai Batanghari. Karena sudah banyak banget masyarakat sini mengatakan dalamnya Sungai Batanghari ini sekisar antara 25 meter sampai 30 meter. Tapi aku belum percaya karena aku belum pernah ngetes. Mungkin pada video selanjutnya aku bakal buat, entah mungkin aku ngukurnya dengan cara mengikat batu lalu aku jeburin pakai tali itu ya, terus aku angkat lagi, aku ukur berapa meter gitu ya. Pokoknya karena ini menimbulkan suatu pertanyaan atau suatu penasaran bagi aku, aku bakal buat tuh, entah aku naik kapal ke sana untuk ukurnya. Oke lah, pokoknya buat kalian semua sahabat gua Bang Bray,